Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat bertemu kembali. So dalam video kali ini saya nak kongsi dengan anda semua harga-harga motor keluaran Kawasaki / Modenas di pasaran Malaysia sekarang, daripada sisi 250 sampai ke sebesar-besar 1000cc. Motornya semua ada kat bawah, jom kita tengok satu-satu, jom. So kat sini kita nampak semua generasi motor Kawasaki yang ada dekat pasaran Malaysia. Kita start dengan paling kecil sekali, 250, iaitu Z dan juga Ninja 250. Ha, kat sini, meh. So untuk anda-anda yang berminat untuk Ninja 250 dan juga Z 250, so harga dia saya bacakan kat sini. Untuk Ninja RM18,900 sahaja. Untuk Ninja 250 dia ada juga versi all-in. Kat sini ada tak? Ni saya tunjuk versi all-in. Ini adalah Ninja yang ada versi all-in. Nampak suspension monoshock belakang dia dah siap ada all-in. Terbaik, kita boleh adjust-adjust semua. Untuk motor ini 250 yang ber-all-in adalah RM20,500. Sama juga dengan motor yang Ninja dan untuk yang ada ABS pun RM20,500. Tapi kalau untuk yang ada all-in ni tak ada ABS. Ni tak ada ABS. Okey, seterusnya kita tengok Vulcan S ABS dekat sana. Jom, RM650. Okey, ini dia Vulcan S 650. Untuk yang hitam ni harga dia RM36,500. Dia ada satu lagi warna, kalau macam hijau sikit, beza dia lebih RM737,200. Kalau nak hitam, RM36,500 sahaja. 60 horsepower, macam ngam. Okey, seterusnya Versys 1000 SE. Ha, ni dia Versys 1000 SE. Mari kita duduk dulu. Untuk Versys ni boleh tak kita naik? Oh boleh, motor ni tak berat. Motor ni tinggi, agak tinggi, tapi tak berat tuan-tuan, tak berat, sangat mantap. So harga dia berapa? Buka kitab saya. Harga dia SE RM81,000 mat. Harga dia RM81,900 untuk yang model SE. Tak tinggi, tak berat sangat. Saya 162 cm, masih lagi boleh tolak motor ni, masih boleh lagi naik dengan selamba ayamnya. Jom kita tengok satu lagi. 1000cc ada satu lagi warna grey. Jom. Okay, ini versi 1000cc juga, tapi color grey, tapi harga dia murah sikit. Untuk color grey, tang buka kitab. Harga dia RM62,620 saja. Kalau yang untuk SE RM81,000. Banyak beza mungkin, banyak dari segi spek. Nanti korang kena datang sini untuk tengok apa perbezaan dia. Ikutlah korang punya, anda punya bajet masing-masing. Minta maaf. Seterusnya kita tengok ada Ninja tak sini. Sini ada Ninja 1000. Ada kat depan. Oh, kat depan je. So ini adalah Ninja 1000XX. SX, jom kita duduk motor ni. Ninja 1000. Okey. Ninja 1000XX memang sedap-sedap lah. Tinggi macam ni memang sedap-sedap. Meter TFT 1000cc, 1000cc. Harga dia RM71,000 je. 1000cc harga RM71,400. Agak menarik juga di situ. Tapi kedudukan dia tak ada racing sangat kalau ikut kan. Dia tidak berapa menunduk lah, dia macam upright sikit kedudukan dia. Kira kedudukan dia ni tak berapa nak racing sangat lah dari segi standard, kecuali kalau kita turunkan motor ni. RM71,400, 1000cc kan. Padu. Boleh lah.
datang-datang dekat sini. Jom kita tengok satu lagi 1000cc. So yang ni Ninja ZX 10R 1000cc ada R. So benda-benda yang ada R ni, dia yang paling best sekali, dia yang paling mahal sekali. So harga dia dalam banyak-banyak ni, ini saya rasa paling mahal RM112,000. Jom kita duduk atas motor yang RM112,000, rasa dia macam mana untuk sport bike. Oh, okay, RM112,000. Inilah baru racing. So inilah baru, ini baru racing bang. Inilah kedudukan racing yang sejati bagi saya, yang RM112,000. Apa-apa motor yang ada badge R dekat belakang, macam motor ini, contoh macam motor ni kan, ZX10R. So dia dah memang spek racing, ada adjustable, ada damper, semua ada cukup. Kedudukan dia memang sedap, harga dia pun mantap. Oh, horsepower saya tak tahu berapa, tapi kita nampak ada TFT meter semua, memang cantik lah, datang dengan Brembo semua, memang terbaik. RM112,000 bang. Tinggi tak tinggi? Inilah baru superbike. Ini baru superbike. Hoi, selesa teruk. Kalau dapat bawa sedap kan. Dia menunduk dan agresif tapi masih lagi selesa. Terbaik. Seterusnya, seterusnya ini adalah Z900 RS. Harga dia RM63,800. Jom tengok horsepower. Horsepower apa horsepower? Horsepower 90 salah. Horsepower dia? Max power 90. 82 kilowatt. So dalam 90 lebih, dekat-dekat 100 lah, pada RPM 8500. Oh, agak kuat. 63,000 bang, Z900. Jom kita duduk. So ni adalah Z900, saya tolak sikit. Oh, ringan. Ringan bang. Ringan, sangat ringan. Oh, sedap. Kedudukan dia sedap-sedap je. Memang ini motor macam naked, upright, tak tinggi sangat. Untuk saya, saya sukalah tinggi macam ni. Saya tinggi 162 cm. So, kedudukan macam ni, tinggi macam ni, memang saya minat lah. Dengan cc dia yang 900cc, harga dia boleh dengar bang, RM61,000. Tak tinggi sangat pun, tak tinggi mana. Kalau anda berminat dengan motor cc-cc besar, sebenarnya dia memang tinggi-tinggi macam ni je motor ni. Kecuali untuk touring dan adventure. Untuk touring dan adventure, dia akan tinggi lagi. So kebiasaannya cc 3,9-500cc ke atas sampai 1,000 lebih kurang, dia akan tinggi-tinggi macam ni je lah. Dia taklah tinggi sangat, taklah rendah sangat, sedap-sedap je. Jangan takut motor tinggi. Motor ni pun tak berat, tapi ini mungkin menjadi pilihan ramai, termasuklah saya. RM63,800. So macam tu lah dia. Mudah-mudahan Kawasaki yang ada di pasaran Malaysia, dan juga harga, kalau anda berminat boleh datang dekat Kawasaki Shah Alam ni. Bising sikit. Jumpa lagi di video datang. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.